Kawasan Tanggap dan Tangguh Bencana Das Ciliwung. Kawasan Tanggap dan Tangguh Bencana adalah model atau sistem perencanaan dan pengelolaan kawasan terpadu, mengutamakan wawasan partisipatif yang dikembangkan dengan membangun paradigma mitigasi dan adaptasi bencana. Pendekatan pendampingan di KTTB Das Ciliwung mengusung konsep edukasi kebudayaan peradaban Betawi, yang bertujuan untuk mengembalikan Das Ciliwung menjadi pusat peradaban Betawi melalui beberapa kegiatan diantaranya pendampingan komunitas peduli Sungai Ciliwung atau Kompak Ciliwung melalui pelatihan pengembangan program, pelatihan pengelolaan sampah, dan pendampingan legalitas komunitas. Pengadaan sarana-prasarana komunitas diantaranya dermaga, saung serbaguna, dan MCK. Konservasi, pembuatan greenhouse, teras ring, penanaman pohon, dan pengelolaan sampah. Pendampingan budaya, pengembangan batik condet dan emping condet. Mitigasi bencana, pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, instalasi early warning system, pemasangan pale scale, pemasangan plang evakuasi, dan papan himbauan. Bertemu muka tidak sengaja, aduh sayang. Hei sayang, aduh sayang, kalau dicari susah dapatnya. Ya memang perjalanan panjang ya, antara DMC sampai Duapa dengan Padepokan. Jadi sebelum berdirinya Padepokan pun, kita sudah kenal sama DMC itu. Jadi dulu tuh cuma bantu-bantu aja tuh kalau ada banjir di Condet, ada masyarakat yang terdampak bencana tuh. Akhirnya di tahun 2016 kita mulai bikin pergerakan baru tuh namanya Padepokan Ciliwung Condet. Kalau tidak nona. Dulu kita pernah merancang 2017 tuh tentang Betawi Smart Park tuh yang bagaimana kita punya sebuah obsesi besar yang dulu banyak orang bilang itu mimpi itu. Jadi siapa yang mau danain gitu, siapa yang mau bantuin, orang tanahnya aja mau dibeli pemerintah kok, bantarannya mau dibeton kok, bagi kita nggak ada yang nggak mungkin. Banyak hal tentang keberadaan para komunitas Ciliwung sepanjang bantaran sungai yang kita namakan Kompak tuh. Komunitas peduli pangkalan yang pada akhirnya pertemanan kita, persahabatan dengan DMC dan punya makna besar sampai hari ini tuh. Sampai hari ini pun intervensi DMC dengan kawan-kawan Dompeda kepada kawan-kawan Kompak Ciliwung yang tadinya kita bilang memberdayakan masyarakat bantaran sungai secara ekonomi sekarang jadi terwujud. Alhamdulillah, selama ini kita berkolaborasi dengan DMC Dompet Duafa. Banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan dari DMC, juga mendukung prasarana dari Kometa ini, seperti dermaga kita di pinggir Ciliwung, dan juga sarana untuk MCK-nya juga dibantu sama DMC Dompet Duafa. Saya rasa sangat bermanfaat untuk khususnya buat anggota Kometa dan juga buat masyarakat sekitar Kometa. Melalui program KTTB Das Ciliwung, DMC Dompet Duafa berupaya untuk selalu mengedepankan program-program pengurangan risiko bencana, peningkatan ketangguhan masyarakat, dan literasi kebencanaan yang lebih partisipatif. Berdaya sekarang.